Baik, pendidikan dalam bidang minyak dan gas masih lagi berpotensi besar dan dilihat akan terus memerlukan lebih ramai tenaga kerja khasnya yang berkemahiran tinggi untuk menceburinya. Lihatkan pentingnya memastikan Malaysia terus kekal melahirkan tenaga kerja berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. MARA terus mengorak langkah ke hadapan dengan mengeluarkan pelajar lulusan dalam bidang minyak dan gas. Institut Kemahiran MARA Bintulu ini adalah pusat latihan sulungnya yang menjadi perintis kepada lulusan graduan MARA peringkat sijil dan diploma dalam bidang berkaitan. Di sini jualah pusat simulasi minyak dan gas lengkap bernilai RM2 juta dibangunkan. Pengarahnya Haji Azman yakin kurikulum pembelajaran yang disediakan bukan sahaja mampu memenuhi permintaan pasaran semasa, malah mempunyai banyak kelebihan berbanding institusi pengajian lain. Melalui ISKO ini terdapat 9 bidang utama yang menjadi fokus kerajaan. Dan di antara bidang-bidang tersebut, salah satu daripadanya adalah bidang minyak dan gas. Yang kedua, bidang pemprosesan bahan yang tertumpu di kawasan perindustrian Sama Laju. Manakala bidang minyak dan gas tadi adalah di dalam kawasan perindustrian. So, mengenai itu sebenarnya kelima-lima program yang kita tawarkan di IKMB dulu ini sangat menyokong kepada keperluan sumber manusia dalam orang kata memberikan sokongan kepada industri yang berkaitan. Daripada segi nilai tambah dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi penuntutnya. Biarpun baru menjangkau usia 4 tahun, lebih 400 orang pelajar pelbagai bidang dilahirkan di institusi ini. Hampir 90% memperoleh pekerjaan sebaik tamat pengajian dan selebihnya melanjut pelajaran ke peringkat tinggi atau menceburi bidang keusahawanan dalam industri berkaitan. Saya terus mendapat peluang pekerjaan di sebuah dinamik, iaitu sama juga mengambil bidang elektrikal juga. Selepas itu, saya berpindah pergi ke lembaga naluri tempat kerja saya yang baru. Di sana saya mendapat peluang disebabkan saya belajar di IKMB dulu lah. Sekarang saya bekerja dekat Hyperwave System Engineering sebagai technician, QAQC technician. Saya dari first batch IKMB dulu, intake 2012. Apa yang saya belajar dekat IKM memang sangat-sangat membantu saya bekerja dekat Hyperwave System Engineering. Di sebalik kejatuhan ketara minyak dan gas dalam tempoh kebelakangan ini, namun perancangan untuk melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang minyak dan gas tetap perlu dilaksanakan, memandangkan permintaan yang sentiasa wujud dalam pasaran tersebut. Malah tenaga pakar ini boleh diekspor ke luar negara bagi menampung permintaan projek-projek berskala besar di luar negara yang berkaitan dalam industri tersebut. Apatah lagi, syarikat-syarikat gergasi minyak dunia masih giat menjalankan penerukaan lapangan baru minyak di serata dunia.